Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah, malam ini kita sambung perkongsian sebelum ini, yakni yang berkaitan dengan blackout. Blackout yang kita maksudkanlah, bukan blackout yang biasa-biasa tu. Kerana ada persoalan yang mendatang. Jika berlakulah blackout, bukankah biasanya kenderaan-kenderaan, bangunan-bangunan, dia akan ada plan B, plan C dan sebagainya? Ya, memang ada. Cuma plan-plan itu tak akan berguna sekiranya ia masih bergantung kepada teknologi-teknologi yang moden sekarang ni lah. Contohnya seperti penggunaan internet yang masih bergantung kepada komputer, bergantung kepada elektrik dan yang sewaktu dengannya. Segala plan-plan itu boleh kata tak bermanfaat lah. Sebab bila blackout, semua yang berkaitan tu blackout belaka. Itu yang kita maksudkan. Contohnya kapal angkasa ataupun roket ataupun kapal selam. Kapal selam dia duduk di nun jauh di dalam air, tiba-tiba dia digodam ataupun apa-apalah masalah berkaitan dan dia blackout sebagaimana blackout yang kita maksudkan. Katakanlah dia ada plan B. Tapi plan B dia tidak akan berguna sekiranya masih bergantung kepada elektrik juga. Masih bergantung kepada komputer juga. Plan C, kalau bergantung juga dengan teknologi-teknologi yang seperti itu, maka tak terpakai juga. Kan? Nun jauh di dalam tu, cahaya matahari pun tak sampai. Tenaga solar pun tak boleh pakai. Itulah maksudnya. Begitu juga dengan rumah pintar. Rumah pintar ialah memang kena ada lah. Memang ada pun plan-plan yang bersifat manual sekiranya berlaku sesuatu yang tak diingini. Rumah pintar ni macam-macam cerita lah. Kita nak masuk ke rumah pun mungkin scan muka pintu pagar pun terbuka. Kita petik jari, lampu menyala. Kita cakap sesuatu, aircon dia on, kipas pusing sendiri, dapur api nyala sendiri dan sebagainya lah. Atau rumah pintar. Tapi kena ada plan B, plan C. Dan kena adalah plan yang tidak, yang bersifat manual. Apa-apa jadi, bolehlah juga kan. Kalau tak ada, silap-silap terkurung dalam rumah. Nak keluar pada tandas pun mungkin tak lepas dan sebagainya. Jadi buat masa ini cukup kot tentang blackout yang kita maksudkan itu. Okay. Jadi yang kita nak kongsikan ini malam ini, zaman akhir ini orang berkata bersedia sesuatu yang besar akan berlaku. Jadi sebenarnya mungkin hal-hal yang besar itu telah pun berlaku. Dan sekarang ni sedang-sedang giat berlaku. Dan selepas ini akan semakin semakin kerap berlaku, semakin besar, semakin dahsyat lagi berlaku. Bukan nak tunggu ada nak berlaku ni, dah berlaku lah. Bercerita tentang zaman akhir ini, selain daripada sumber-sumber Islam, sesuai tak untuk kita ambil lah pengetahuan sedikit sebanyak daripada sumber-sumber agama lain? Sebenarnya boleh, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Antaranya, bila kita nak berinteraksi dengan sumber-sumber agama lain ini, dia sebagaimana kita berinteraksi dengan kisah-kisah Israiliyat juga. Lebih kurang begitu. Sekiranya maklumat yang sampai itu selaras dengan nilai-nilai kebenaran, bagi Islam, nilai benar yang macam ini boleh diterima. Sekiranya cerita Israiliyat itu tidak bertentangan ataupun selaras dengan nilai-nilai kebenaran menurut Islam, yang itu kita boleh terima.
Tetapi sekiranya kisah Israiliyat itu maklumat yang salah, yang tak benar, yang itu kita kena tolak. Dan bagaimana pula dengan maklumat-maklumat yang berada di tengah-tengah? Kita tak tahu dia ini maklumat yang benarkah ataupun maklumat yang tidak benar. Tidak diketahui atau belum diketahui. Jenis yang macam ini, kita tinggalkan dulu. Terima pun tidak, tolak pun tidak, biar je di situ. Kerana mungkin akan ada kajian-kajian yang akan datang yang akan mengesahkan dia. Nak letak dia pada pihak yang benarkah ataupun maklumat itu maklumat yang kita kena tolak. Jadi apabila kita berinteraksi dengan sumber-sumber daripada agama lain ini, kaedah dia lebih kurang macam itu juga. Sekiranya maklumatnya itu benar, selaras dengan nilai-nilai benar menurut Islam, kita terima. Tapi sekiranya tak benar, kita tolak. Yang kita belum tahu atau tidak tahu, kita biar dulu. Ya, cara dia begitu. Jadi adakah maklumat-maklumat tentang akhir zaman atau zaman akhir ini di dalam agama-agama yang lain? Sebenarnya ada. Kalau kita tengok dalam kitab Tripitaka agama Buddha, ada. Dalam kitab agama-agama lama India, termasuklah agama Hindu, ada. Dalam kitab agama Zoroaster, kitab Zen Avesta, kitab agama Majusi, ada cerita tentangnya. Dalam Al-Quran, As-Sunnah, sumber-sumber Islam, tak perlu kata apalah, memang ada lah. Dalam Old Testament, dalam Torah dan keseluruhan Old Testament itu, ada terselit. Dalam Gospel-Gospel dan New Testament, ada cerita tentang akhir zaman. Begitu juga dalam agama-agama lama, agama Mesir lama, agama Skandinavia lama dan sebagainya, ada cerita-cerita dia. Di cara kita berinteraksi itu, macam yang kita sebutkan tadi itulah. Jika kita nak ambil satu contoh lah, contohnya dalam Bible, New Testament, kitab wahyu, atau dalam bahasa Inggerisnya Book of Revelation, yang maksudnya lebih kurang macam terangkat hijab macam tu lah, sebab dia nampak apa peristiwa-peristiwa yang gaib-gaib yang akan berlaku. Fasal yang ke-20, ayat yang ke-7 hingga 10 kalau tak salah. Dia ada cerita. Tak semua kita terima, mana yang macam kita sebut tadilah bersesuaian dengan nilai-nilai kebenaran menurut agama Islam, mungkin kita boleh terima. Macam itulah cerita dia. Sekejap ya. Ini sebagai contohnya. Daripada Bible tadi, fasal yang ke-20, kitab Revelation. Sebelum itu, biasanya apabila kita menggunakan Bible, kita akan gunakan New King James Version. Itu sebagai yang asasnya untuk kita panjangkan selepas itu. Mengapa? Kerana New King James Version ini boleh dikatakan versi Bible yang paling popular. Dan pihak Kristian kebanyakan yang menganggap versi ini adalah yang paling akurat. Paling, orang kata paling mendekati, paling tepatlah dengan manuskrip-manuskrip lama. Wallahu'alam, itu pandangan mereka. Jadi kita gunakan yang itu. Tetapi bila kita nak huraikan cerita dia, kita akan tengok beberapa Bible dan beberapa Alkitab bahasa Melayu dan Indonesia. Dari sana baru kita akan dapat maklumat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Biasanya caranya macam itu. Okey. Di sini fasal ke-20 ayat yang ke-7, New King James Version. And when the 1,000 years are ended, Satan will be let loose out of his prison. Maksud dia,
Dan apabila tempoh 1,000 tahun itu sudah tamat, syaitan akan dibebaskan daripada penjara dia. Kalau ikut kepercayaan mereka ni, ada satu makhluk lah yang disebut sebagai syaitan dikekang selama 1,000 tahun. Ayat yang ke-8, and will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. Syaitan itu tadi, dia akan pergi dan menghasut bangsa-bangsa di empat penjuru alam, empat penjuru bumi, empat penjuru dunia, Ya'juj dan Ma'juj. Kumpulkan mereka bersama-sama kepada peperangan, yang jumlah mereka ini seperti pasir di lautan, punya ramai. Ayat 9. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. And fire came down from God out of heaven and devoured them. Mereka, syaitan dan Ya'juj Ma'juj tadi, akan menyebar ke serata bumi dan akan mengepung perkemahan orang-orang soleh dan juga kota yang dikasihi itu. Kota apa ni? Mungkinlah kota Jerusalem. Tak mustahil juga Madinah, Makkah kan. Tetapi turun api daripada langit dan menghanguskan mereka. Ayat ke-10. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. Syaitan yang menghasut mereka tadi akan dicampakkan ke dalam tasik api dan belerang. Dalam tasik itu ada api, ada belerang, di mana beast, ada satu makhluk disebut sebagai beast. Yang ini ada perumpamaan dia panjang, ceritalah bahagian tu. Yang betul-betul beast ataupun manusia tertentu yang dipandang sebagai beast. Dan juga Nabi palsu berada. Dan mereka ni akan diseksa sepanjang hari dan malam selama-lamanya. Kita tengok di sini dia ada sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Anbiya dikatakan ayat 96-97, hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi, dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Di dalam Quran ada cerita Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis pun ada riwayat Imam Muslim. Yang ni lebih mendekati apa yang dalam kitab Revelation tadi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya, maka biarkanlah hamba-hambaku menuju Tur. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Kemudian mereka melewati Tasik Tabariyah, Tiberias, Tasik Tabari, dan meminum seluruh air yang ada padanya. Hingga ketika barisan paling belakang mereka sampai di tasik tersebut, mereka berkata, sungguh dulu di sini masih ada airnya. Maksudnya habis terus Tasik Tiberias tu. Ketika itu terkepunglah Nabi Allah Isa AS dan para sahabatnya. Hingga kepala lembu ketika itu lebih berharga bagi mereka daripada 100 dinar kamu sekarang ini.
Maka Nabi Isa dan para sahabatnya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Maka pada pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabatnya dari Gunung Tur tadi tu. Maka tidak didapati satu jengkal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya pun berdoa kepada Allah. Allah mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta, membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satu pun rumah mahupun khaimah. Mungkin banjir besar lah. Wallahu'alam. Lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Maksud, basih balik. Kemudian dikatakan kepada bumi itu, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Tadi kita tengok dalam Revelation tadi ada dia cerita, Ya'juj dan Ma'juj ni dia akan menyebar ke seluruh bumi dan mengepung perkemahan orang-orang soleh. Ini mungkin cerita tentang Nabi Isa tadi tu lah. Kan Nabi Isa terkepung dengan tentera dia. Dan kota yang dikasihi itu pun dikepung. Yang ni mungkinlah Baitul Maqdis, Jerusalem, dan tak mustahil juga Mekah, Madinah pun mungkin juga. Wallahualam. Jadi insyaAllah dalam perkongsian-perkongsian akan datang, kita bawa lagi cerita-cerita yang masa begini. Cuma kita tak tumpu hal inilah, kerana matlamat asal kita sebagaimana yang dibicarakan dalam kuliah sebelum-sebelum ini, kita lebih kepada idea-idea persediaan dan tindakan untuk zaman akhir.